Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bertemu kembali coy, sama saya coy. Lama banget gak bikin. Opening udah gitu, wajar. Kangen banget, lama banget gak ngevlog nih, walaupun sendirian. Nah, saya masih posisi di kampung, masih di Jawa. Entah sampai berapa bulan dari kemarin belum ke Bandung lagi karena ya ada sesuatu yang gak bisa ditinggalin. Nah ini gua mau tes sambil jalan-jalan sore knalpot yang gua bikin sendiri, kayak apa sih responnya. Nah lanjut lagi, yang gua mau bahas sekarang ini knalpot produksi saya. Nah ini knalpot tuh knalpot racing basicnya. Kenapa racing ya? Karena kalian udah tahu di postingan. Di postingan Instagram gua kan udah ada. Jadi knalpot ini tuh basicnya full stainless dengan model ya, mungkin bisa dikatakan nggak ketinggalan zaman lah ya menurut saya. Saya bikin knalpot ini tuh sebenarnya udah lama banget, tapi berapa kali knalpot sampai saya buang buat uji coba ya, bikin namanya juga apa, buat apa ya, riset, ngeriset kita, aduh berapa kali sampai gagal sampai dibuang. Bulan ini kemarin sampel sekitar berapa biji itu yang lolos spek yang ini nih, yang saya pakai sekarang. Jadi gimana speknya? Spek ini udah ada di Instagram saya, udah saya jelaskan. Mungkin yang ngikutin Instagram saya udah tahu speknya kayak gimana, terus bentuknya kayak gimana, suaranya kayak gimana juga. Terus kalau masalah performa baru kali ini saya nih, ya udah berapa kali sih, cuma baru dibuat videonya sekarang. Kalau ngetes-ngetes udah, cuma kalau apa namanya, baru dibikin video baru sekarang. Ini sorry gue nggak pakai sarung tangan, nyeker juga. Wah, di des, di kampung kayak gini nih. Ini rumahku di posisinya di gunung coy, kalau pengen tahu. Gak usah tahu lah. Kalau ya, kalau saya rasain, mungkin bisa dikatakan kalau saya masuk ke dyno test tetap pasti nambah HP, gak mungkin enggak pakai knalpot ginian, dijamin 100% pasti. Gak tahu itu nambah sekian berapa sekian HP, pasti nambah, gak mungkin enggak. Cuma ya dengan keadaan dana dan situasi yang jelas nggak ada di sini dyno test, harus ke Bandung dulu, kalau ke Bandung banyak. Ini kurang lebih suara kayak gini, mungkin kalau mic saya kurang jelas mohon maaf, karena saya nggak pakai half, nggak pakai full face ini. Thank you.
Nah ini kurang lebih jujur kalau saya ngerasain power sangat kena, bukan saya lagi apa ya namanya bagus-bagusin barang sendiri ya, tapi kalau jelek saya pasti bilang jelek, kalau bagus pasti saya bilang bagus. Kalau atasnya mungkin saya nggak bisa ngegas di sini, mungkin video lain kali karena jalannya ini aduh bahaya. Kalau tes RP mata sudah pas malam-malam, cuma nggak saya video. Kalau bawah dijamin lah ndang. Ngisi, dijamin ngisi, nggak mungkin nggak. Tanggung. Kurang lebih langsam di gas stabilnya kayak gini nih. Kalau suara atas mungkin kena angin, ini noise soalnya nggak, saya nggak pakai full bass, mic-nya juga jelek. Jadi tengahnya itu emang agak ada jedanya dulu sedikit, ya mungkin persekian detik lah. Tapi kalau kita langsung main kocok gas RPM itu langsung ngisi ke atasnya. Bisa juga itu buka, jadi dari setelan anginnya kalau kita sekaliin kurang
ini dari membran juga bisa. Makanya saya berani sampai pasarin ini knalpot itu bukan hanya sekedar saya cuma mau masarin nyari untung ya, tapi kalau sekiranya barang itu kurang memuaskan saya nggak berani masarin. Tapi karena saya udah uji coba berapa kali sampai buang-buang knalpot demi nyari yang ketemu, ya akhirnya saya berani masarin karena udah insya Allah udah siap terjun ke ya untuk harian maupun balap juga oke lah insya Allah. Mungkin segitu dulu video dari saya, kapan-kapan dilanjut lagi. Saya mau mampir ke teman rumah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.